Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman daimaini ala al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi jaa binuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil layl idha yagsha wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nahari idha tajalla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Faya ayuhal musyahidun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza man ittaqa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum du'at. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas nikmat, rahmat dan hidayatnya kita diperkenankan untuk bisa menghirup udara pada hari ini. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita, wabil khusus kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan terus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tentunya manusia tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan semua kebutuhan manusia dicukupi oleh Allah. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya ketika manusia dari alam arwah, alam ruh, kemudian dimasukkan ke alam rahim, alam kandungan, kemudian ditiupkan ruhnya ke dalam alam kandungan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rizki manusia, jodoh manusia, kemudian hidup dan matinya manusia. Kemudian setelah itu manusia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia untuk menjalani kehidupan, yang mana intinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Al-Ayah, yang artinya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugasnya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam beribadah tersebut ada yang kita ketahui seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta ada ibadah-ibadah yang berbentuk lain. Misalkan kalau kita bekerja, kita beraktivitas yang baik, kita niati lillahi ta'ala, ketika amal-amal tersebut kita niati ibadah, maka bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada, rizki manusia sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah, ambillah, pergunakanlah, ya, semua yang ada di bumi ini, yang baik-baik, yang tentunya yang halal, yang telah dirizkikan atau telah kami rizkikan kepada kalian semuanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan yang halal-halal yang telah dirizkikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita harus berusaha, berikhtiar untuk menggunakan, menjemput rizki yang halal tersebut supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, di dalam kita menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menggunakan usaha dan doa. Kita tidak boleh atau tidak bisa hanya dengan berusaha tanpa berdoa. Sebaliknya, kita tidak bisa berdoa saja tanpa berusaha. Karena kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tubuh kita, anggota tubuh kita, ini untuk berusaha menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini ada beberapa tempat yang mustajabah, yaitu tempat-tempat yang apabila kita berada di dalamnya, kita berdoa, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada waktu-waktu yang mustajabah, yaitu waktu-waktu yang kalau kita berada dalam waktu tersebut, maka doa kita langsung diijabah oleh Allah. Dan ada juga keadaan-keadaan yang mustajabah, yang mana kalau kita berada di situ, kita juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tempat-tempat yang mustajabah. Pemirsa Elsita TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ada tempat-tempat yang mustajabah, di antaranya adalah multazam. Multazam yaitu tempat di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ Rasulullah Muhammad SAW berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah, memeluk Ka'bah seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berdoa di tempat multazam itu, maka doa kita juga diijabah oleh Allah. Kemudian di antara tempat-tempat yang mustajabah yang lain adalah Raudhah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fima makna ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tempat di antara rumahku yang sekarang menjadi makbarah atau makam beliau dan mimbari dan mimbar beliau adalah taman-taman surga. Ketika ada hamba Allah mendapatkan kesempatan untuk berdoa di Raudhah, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, yang kedua adalah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang kalau kita berada di dalam waktu tersebut, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah di hari Jum'ah setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Makanya kalau kita berada di waktu Jum'ah setelah asar hingga menjelang maghrib, jangan kita sia-siakan. Kita bergunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika turun hujan, nah, ini juga termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Ya, ketika ada turun hujan kita doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah juga dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah keadaan-keadaan yang mustajabah. Di antara keadaan-keadaan tersebut adalah musafir, yaitu ketika kita sedang melaksanakan perjalanan atau safar. Doanya orang-orang yang musafir itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bepergian, kita manfaatkan, betul-betul manfaatkan dengan beristighfar, zikir kepada Allah dan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada juga keadaan di mana orang terzalimi. Da'watul mazlum mustajab. Doanya orang-orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dari sekian banyak tempat, waktu dan keadaan-keadaan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita perlu memperhatikan bagaimana, kapan dan di mana kita berdoa. Kita usahakan selain dengan adab atau tata cara dalam berdoa. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, namun meskipun demikian ada doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harus betul-betul kita perhatikan supaya apa, supaya ketika kita menengadahkan tangan kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah, betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai karena permasalahan sedikit atau hal yang sepele, doa kita terhalang, tidak diijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab kecil karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau menyusun hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, di antaranya adalah tata cara dan bagaimana supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita bahas, kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dalam hadis silsilah hadis yang nomor 10 disebutkan, dijelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan kepada umatnya, menguatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar-benar menjauhi hal-hal yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu," rawahul muslim. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada bekas safar atau dia bepergian. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwasanya salah satu doa yang diijabah adalah ketika safar. Nah, ini seorang laki-laki ini sedang bepergian. Dia kumal, kusut, ya kan? Kemudian mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila sama. Ya Rabbi, ya Rabbi. Memohon, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk, khudu. Ya. Tapi apa? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya dari makanan yang haram. Wa masyarabuhu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya dari hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semua yang meliputi dia adalah hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lantas bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari, pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan yutilu safara, orang tersebut keadaan musafir, ya. Padahal orang musafir itu doanya diijabah oleh Allah. Ya, tapi hal ini tidak diijabah oleh Allah. Karena pertama tadi, makanannya, minumannya, pakaiannya, semua yang meliputi dia adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya terhalang. Doanya mahjub, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada, inilah salah satu penyebab doa-doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengkonsumsi, menggunakan, memanfaatkan hal-hal yang haram kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita beribadah kepada Allah, percuma kita memohon menengadahkan tangan kepada Allah seraya menginginkan sesuatu atau punya hajat, ya, tapi kita masih menggunakan yang haram, memakan, meminum yang haram. Maka yang pertama, kita tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hajat-hajat kita yang kita panjatkan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, intinya adalah ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu larangan-larangan tersebut adalah memanfaatkan, menggunakan hal-hal yang haram, baik itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Kalau kita bisa melaksanakan itu, taat pada Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah hidup kita bahagia, hidup kita berkah, dan segala hajat-hajat kita akan dicukupi oleh Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah,
dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Dan mari sejenak kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangannya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mendapatkan atau memperoleh segala yang halal dan terhindar dari segala yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal faizin, Allahumma ij'alna minal maqbulin ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila qawmit tariq, summa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.